before, but always heed the flood. I've spent a lot of time running, and I always got away. But with you, I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm gonna make it through the day, but if you're for someday, this is something I gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? Saya Michel Benhart. Michel? Michel. Dari mana, Cel? Saya dari Jakarta, tapi asli Manado. Asli Manado? Iya. Yuk, ngana? Dari Manado, no? Manado, iya. Mau paniki, ya enggak? Ya enggak, mau. Iya, orang. Biar balik Manado bawa bubur Manado, ya? Iya, boleh. Kamu orang mana sih, Jun? Hah? Ambon ngomong Ambon, Batak ngomong Batak. Dia bunglon. Bunglon. Tergantung panggilan. Aku sejauh ini, ini pihak Manado, ya? Itulah dia sebenarnya. Kalau persiapan mau matang. Persiapan apa? Tadi namanya siapa? Hati. Nama saya Michel Benhart. Benhart. Gila, lu nutup. Iya. The Voice Blind Audition malam hari ini dengan keren banget. Iya. Gua merinding terus terang ini dua kali lah gua merinding ini dan penutupnya keren banget. Ini bapak tua lagi sakit. Batu. Enggak. Iya, jadi keren banget. Lu punya teknik tinggi, tapi itu nggak lu umbar dengan seenaknya di waktu yang tepat lu pakai dan bikin lagunya tuh makin bagus dan mudah-mudahan kalau kita bisa kerjasama kita bisa bikin lu, aduh gila, ini sih kerjaan gua tertantang sekali untuk bisa bikin lu jadi superstar. Amin, terima kasih. That was beautiful. Ya, kamu tadi performance-nya tuh indah. Beautifully crafted. Ya. It's beautifully crafted. Kamu punya teknik vokal juga lengkap. Terima kasih. Ya, paling yang dibenerin dikit ntar masalah stage performance, tapi itu gampang lah kalau ntar kamu masuk ke tim saya. Yes. Terus jadi kah? Michel, senyum-senyum terus dari tadi. Iya dong. Bagus banget. Aku amazed banget sama suaranya. Yeah. Benar-benar penutup yang keren. Kalau boleh sih gue curi ilmu Coach Ari hari ini. Jadi Michel harus lihat siapa yang pencet duluan tadi. Yeah. Eh Michel, gue kalau urusan suara lo emang udah nggak ada. Emang nggak ada duanya ya. Gue cuma mau kasih input justru ke Coach. Lo tau gak, saking nafsunya pengen ngerebutin lo, Coach Judika tuh komennya ngeduluin Coach Agnes. Padahal harusnya gue dulu ya. Oh, ya? Harusnya Coach Agnes. Itu enggak, positif way-nya, positifnya no. Adalah itu saking lu diperebutkan sama tiga coach ini. Itu positif. Saking saya. Yeah.
negatifnya ya suka curang gitu loh. Nah, gue ngomong komennya duluan gue mikir lo kan kita ini kan tadi Agnes kalau Coach Ari ini kan pinter sekali berkampanye. Kalau kita nih harus ada strategi dong. Khawatir dia kan khawatir. Aku itu nggak kampanye pak. Tadi tuh menggambarkan fakta. Tadi Agnes itu duluan gue sampai lo kok Judika ya gitu. Kalau itu sih jujur sebenarnya gue nggak untung cuman Agnes baik terlalu loh. Ini. Untung Agnes baik membiarkanmu. Kalau gue sih gue ini nih. Gitu ya. The point, Michel, mereka tuh benar-benar mati-matian merebutin lo. Jadi lo wise. Coach Ari mau ditambahin lagi? Iya ada. Aku mau memuji aja, menggarisbawahi bahwa memang kamu punya komplit ya, suara oke ya, teknik keren, penghayatan ya. Iya. Kamu yang memutuskan. Tapi yang pertama mencet siapa? Yang mencet pertama Judika. Loh, aku yang nanya. Komen juga Judika. Judika yang komen benar. Meskipun bukan saatnya. Tapi saya pengen tanya deh. Sebenarnya kamu nih kalau misalnya mau pilih coach, sebenarnya yang kamu butuhin apa? Iya, yang aku butuhkan sebenarnya ya kematangan dalam saya bernyanyi. Karena saya merasa saya masih kurang terus. Wah, bagus jadi, itu. Bagus. Oh, ya. Itu mental gitu. Iya. Bisa jadi penyanyi yang maju itu kalau mau terus belajar. Terima kasih. Langsung dipilih. Iya. Ya. Bisa. Saya bingung jadi. Bisa. Kita ntar bedah satu-satu. Iya. Terima kasih untuk pemenang saya, para coach. Dan saya akan memilih ayo. Come. Ayo sini. Kari Lasso. Kari Lasso. Terima kasih. Gue sih gak kaget, heran. Ya hidup itu memang misteri ilahi, Mel. Emang sekarang, emang. Keren, keren. Kenapa? Kena. Ya. Michel, kalau boleh tahu kenapa Coach Ari yang lo. Pilih lagu apa. Oke, siap. Kenapa Coach Ari yang lo? Lo harus jelasin dulu, kenapa Coach Ari yang lo. Kenapa tiba-tiba. Jelaskan dengan jujur, tidak usah ditambah-tambahin. Aku mau cuci muka dulu ya. Gue cuma pengen denger aja sih. Gue gak, ini loh, gue cuma biasa. Thank you, saya. Kenapa? Ya. Kenapa tiba-tiba? Ari Lasso. Aku memilih Coach Ari Lasso karena saya percaya dia lebih senior dari... Oh, lebih tua ya? Lebih tua. Pasti lebih banyak pengalaman. Itu sih. Okay. Terhipnotis aja sih. Karena usia. Karena usia berarti. Udah, sana. Yes, selamat Michel. Menutup blind audition malam ini dengan bergabung di tim Lasso.